Kayak nasi enak juga. Manis banget. Tadi nyaman gue sih pakai makan lontong pakai nasi juga. Orang mana tuh makan lontong pakai nasi? Mantap. Kau lontong. Mantap itu sebenarnya mah mantap. Mantap nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kenapa lagi ngumpul, ada acara apa nih? Kajian tadi. Lu emang gak denger kata pemerintah gak boleh ngumpul-ngumpul rame-rame gini? Lu bisa tangkap polisi lu. Polisi yang ditangkap. Lu emang ngapain? Ngumpul rumah mak gue. Ini sih kan saudara gue. Lu dateng gak salaman? Lu gak usah. Gak boleh salaman sekarang. Salaman? Lu emang gak tau? Lagi musim. Cuma apaan? Corona. Corona ditakutin. Emang lu gak takut sama corona? Gue gak takut. Namanya penyakit datang dari Allah. Benar. Enggak begitu harus takut. Mau siapa? Woi, waspada boleh, goblok jangan. Betul. Kita buktiin dah siapa yang julun. Ya, siap. Masalah apa dulu nih? Salaman dulu. Enggak boleh. Lu salaman harus ini dulu sama gue. Mana tahu lu. Emang lu tak enggak takut sama corona? Ngapain takut? Takut sama Allah. Tuh, cakep. Yang namanya saudara gue nih. Misalnya ini yang ngomong nih buat aja. Iya, namanya penyakit ini dari Allah. Benar. Serahin sama Allah. Tapi gara-gara corona gue jadi gak ada pemasukan nih. Terus mau ngapain dulu? Mau ngapain dulu nikmatin aja lah. Gak ada yang capean nih corona. Hah? Gak ada capean, besok gue ganti. Nah, yang ini yang gue takutin. Pada mau kemana? Ya, Pak. Yes. Capek. Nah, ini emang saudara gue mau minjem gue duit. Agak anten masuk penjara. Sialan. Gue mau minjem gue duit. Aduh. Capek dah. Tidur ya dah. Corona. Emang sialan dangkalan lu. Kalau emang lu datang cuma buat nyakitin cewek Indonesia juga bisa kali.